Salam casting Romania. Jumpa lagi dengan aku Sopo Engler. Kali ini saya akan memberikan tips cara mencegah atau meminimalisir backlash parah ya, sehingga membentuk mie keriting yang sangat parah yang mau tidak mau harus kita potong atau kita bakar ya. Oke, saya sini akan memberikan tips saya sesuai pengalaman saya bertahun-tahun memakai reel BC ya. Oke, langsung saja, yaitu caranya sangat simpel sekali ya, sangat simpel caranya, yaitu kita harus melatih refleks kita ya, melatih refleks ibu jari ya untuk menahan spool. Dan ini sangat susah sekali untuk dipelajari kalau kita enggak bersungguh-sungguh ya. Karena yang biasanya yang sering terjadi itu para teman-teman castinger ketika melempar, apalagi dengan cara overhead, tidak melihat di belakang ada ranting atau dan sesuatu, atau apalagi di atasnya ada kabel atau dan sesuatu, sehingga menyebab lur tersangkut dan menyebabkan backlash parah yang saat itu ibu jari tidak sempat ya, tidak sempat menekan ya, menekan atau menahan spool ya, tidak sempat menahan spool, sehingga ya menyebabkan backlash parah ya, yang menyebabkan backlash parah. Dan pengalaman saya ya, itu adalah selalu melatih ibu jari saya ya. Ibu jari selalu posisi seperti ini ketika melempar, dan ketika terjadi sangkut ya, kita harus cepat-cepat refleks ya, refleks ibu jari langsung menahan atau mengunci spool ya. Langsung menahan atau mengunci spool, ditahan dengan ibu jari ya. Dan ini sudah saya praktekkan bertahun-tahun dan alhamdulillah ya, sangat membantu sekali. Kalaupun terjadi backlash itu tidak parah ya, ketika melempar sangkut ya, langsung refleks ya, langsung menahan spool ya, menahan spool. Dan ini harus dilatih ya, harus dilatih setiap case ya, harus dilatih refleksnya, harus juga main insting, juga harus main, sehingga bisa mencegah meminimalisir terjadinya backlash parah ya. Dan itu tidak mudah ya, harus selalu dipelajari dengan seringnya casting, seringnya uncal ya, harus mempelajari refleks ya. Bisa juga diakali ketika melawan arus angin ya, ketika akan backlash juga kita bisa cegah dengan menahan spool ibu jari. Nah, dengan ibu jari kita tahan. Memang tidak mudah ya, refleks itu tidak mudah kalau kita tidak selalu mempelajarinya. Oke, itu saja dari tips dari saya. Semoga mudah-mudahan membantu untuk mencegah backlash tidak parah ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Ikuti terus perjalanan aku Sopo Engler. Aku Sopo Engler, mantap.